drainase yang kurang kuat mengakibatkan masyarakat kita terdampak daripada banjir. Tapi yang paling utama yang menjadi pembelajaran saya dengan bangga bahwa untuk sesegera mungkin ini akan kita rapatkan dengan tingkat nasional. TNI Polri harus dengan stakeholder yang ada bersama-sama mengatasi masyarakat terutama dampak daripada banjir. Pertama pengungsi, ini sudah hampir 3 hari, 4 hari mereka di pengungsian, sudah mulai datang-datang dan sebagainya. Kita awasi distribusi logistik bagi masyarakat pengungsi, termasuk trauma healing bagi anak-anak kita yang mulai. Ini yang utama. Dan yang kedua, mengatasi masalah dari hilirnya, yakni bahwa sungai-sungai yang melakukan pendampalan itu rupanya tiap tahun sudah mengalami kendala. Dan sudah mengumpulkan ini dari yang berwenang dalam hal ini Forum PR itu sudah dilakukan akselerasi tidaknya di tahap sosialisasi melakukan akselerasi terkait dengan normalisasi sungai perkuat lagunya sehingga ke depan tidak akan terulang lagi. Kita tahu nganu nih. Ya Pak Rubi. Wah, masuk iki. Don ku kelo tuwa-tuwa eman-eman kelem. Jipuk Ipal. Heh. Delo le. Heh.